Pak, pembongkaran ini ada pemberitahuan sebelumnya dari ini, Pak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. SP1, SP2 enggak ada yang turun. Sama sekali, Pak. Sama sekali enggak ada. Saat ini kenapa sih, Pak, memilih bertahan, Pak? Ya, namanya kita ada nominal ini yang kita ini yang kita tunggu. Kalau janji nominal ya, ini Pak, kita ya udah dikasih, kita udah hengkang, Pak. Bagian besar masih pada bertahan di sini apa ada yang udah pulang kampung, Pak, pemilik kafe? Masih bertahan. Oh, masih pada bertahan. Jadi di bangunannya masing-masing ya, Pak, ya, Pak. Itu yang menjanjikan siapa, Pak? Dari pihak Jakpro, soalnya yang bikin nominal ini dari Jakpro. Jakpro. Udah pernah terkirim ke warga? Belum sama. Keluarga udah, Pak. Keluarga udah. Udah, tinggal kafe belum. Oh, kafe yang belum. Belum. Ada berapa kafe, Pak, yang di sini yang diusut? Sebenarnya 27, tapi yang satunya kehapus di ini salon. Jadi jumlahnya semua 26. Ada dana, Pak? Ya, itu kan ada yang tanya. Buktinya kan ada ini. Nah, yang keluar ini dari Jakpro, bukan kami sendiri yang bikin. Tunjukkan, Pak, siapa? Nah, ini. Ini dari Jakpro, hasil dari Jakpro. Bukan dari warga. Nah, ini iya, para pemilik kafe berarti masih bertahan di lokasi yang kemarin dibongkar, ya? Iya, masih di sini semua. Kenapa tuh, Pak? Apa memang nggak punya tempat pindah atau gimana, Pak? Ya, belumlah orang. Justru karena itu makanya begini kan susah, semua sengsara semua dari kafe-kafe sini. Kalau udah tersedia sih ada bayar sih enak pindahnya ya. Ah, ada dana memang udah keluar itu kan kami kan udah mungkin bertahan di situ.